Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Alhamdulillah, bulan puasa sudah tiba. Pasti kalian senang bukan menyambutnya? Jangan malas ya, perbanyak tadarus dan aktivitas baik lainnya agar puasa kita mendapat pahala. Yuk adik-adik, kita belajar puasa. Halo Jamal, temenin kakak di sini ya. Adik-adik, sudah bisa belum bacaan niat puasa? Kita akan mengajari kalian doa niat puasa. Wah, lihat ada Laili. Yuk mulai. Nawaitu sawma ghudin ana adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati billahi ta'ala. Itulah doa niat puasa. Sekarang dengarkan artinya. Sengaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Gimana adik-adik? Apa yang ingin diulang? Nawaitu sawma ghudin ana adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga kalian suka. Ingat, jangan lupa dihafalkan dan dibaca saat selesai sahur. Selamat puasa adik-adik. Assalamualaikum. Halo adik-adik. Yuk kita mewarnai gambar keluarga teman kita, Jamal dan Laili. Siapkan pensil warnanya ya. Pertama, kita warnai sang ibu terlebih dahulu. Kita warnai kerudung ibu dengan warna coklat. Ibunya Jamal dan Laili ini sangat baik loh dan rajin. Dia selalu membangunkan Jamal dan Laili untuk menunaikan sholat subuh setiap hari. Ia juga selalu menyiapkan sarapan untuk keluarganya, sarapan yang sehat dan bergizi. Ia selalu mengingatkan Jamal dan Laili untuk melakukan kebaikan. Teman tidak boleh nakal dan menyakiti. Keperluan Jamal dan Laili serta ayahnya, sang ibu loh yang mengurus. Wah, ibu keren ya. Walaupun ia lelah, ia tidak pernah mengeluh. Setiap hari, Jamal dan Laili diantar ibunya pergi ke sekolah. Karena saat di perjalanan, ibulah yang melindungi mereka. Wah, 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 benar-benar wonder mom. Sang ibu cantik ya, seperti Laili.
sekarang kita mewarnai sepatu ibu. Hore, mewarnai ibu sudah selesai. Sekarang mewarnai Laili. Dia sangat suka warna pink, jadi pinknya kita warnai pink. Dia anak yang rajin, selalu membantu orang tua, terutama ibu. Dia suka sekali membantu ibu saat masak. Laili juga anak yang pandai, selalu menjadi juara di kelasnya. Laili anak yang berbakti kepada orang tua. Dia tidak pernah meminta sesuatu yang neko-neko. Semoga kita bisa mencontoh sikapnya Laili ya kepada orang tua. Oke, selesai. Ayo, sekarang mewarnai Jamal. Jamal anak yang pandai, soleh, dan taat kepada orang tua. Jamal juga suka menjadi juara kelas loh. Gak kalah ya sama Laili. Dia selalu berusaha sendiri saat mengerjakan PR maupun tugas. Dia senang sekali jika belajar di rumah didampingi oleh ayahnya. Adik-adik tahu tidak? Dia selalu membantu ayahnya loh saat membersihkan taman dan tidak pernah mengeluh. Jamal anak yang rajin. Selanjutnya, kita warnai sang ayah ya adik-adik. Ini dia, ayahnya Jamal dan Laili. Dia sangat disiplin dan tegas, namun sangat baik hati. Ia juga bekerja keras. Ayah selalu mengajak anak-anaknya pergi ke musala untuk sholat berjamaah. Wah, benar-benar ayah yang hebat. Ia juga sangat bertanggung jawab dengan keluarganya. Setiap hari, ayah bekerja untuk mencari nafkah. Hore, mewarnai keluarga Jamal dan Laili sudah selesai. Ini ibu, ini Laili, ini Jamal dan ayah. Doa sebelum makan. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita akan makan. Namun terlebih dahulu kita membaca doa ya. Allahumma barik lana fima razaqtana waqina azabannar. Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Tu wa ga a u i ba bu bi ta tu ti sa su si a u i ba bu bi ta tu ti sa su si ja ju ji ha hu hi kho khu khi da du di ja ju ji ha hu hi kho khu khi da du di
Dazuzi raruri zazuzi sasusi. Dazuzi raruri zazuzi sasusi. Shashushi sasusi dodudi totuti. Shashushi sasusi dodudi totuti. Dozuzi aoi gogugi fafufi. Dozuzi aoi gogugi fafufi. Kokuki kakuki laluli mamumi. Kokuki kakuki laluli mamumi. Nanuni hahuhi wawuwi yayuyi. Nanuni hahuhi wawuwi yayuyi. Au i babubi tatuti sasusi. Jajuji hahuhi hohuhi galudi. Zazuzi roruri zazusi sasusi. Shashushi sasusi dodudi totuti. Dozuzi aoi gogugi fafufi. Kokuki kakuki laluli mamumi. Nanuni hahuhi wawubi yayuhi. Adik-adik, kalau kamu suka video ini, klik like, share, dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.